alhamdulillah ini sudah berjalan tadi sekitar setengah minggu dari Kota Barat hingga saat ini sudah sampai di Sriwijari. Kita berharap parade perjuangan 10 November 2019 yang dilakukan oleh Dewan Syarah Kota Surakarta betul-betul memotivasi para warga masyarakat secara umum untuk terus mengingat, meneladani jasa para lawan untuk mengisi kemerdekaan yang saat ini dalam keadaan negara krisis dalam banyak hal, baik ekonomi, kemudian pendidikan maupun yang lainnya. Ada berapa peserta? Ini diperkirakan sampai geladak ribuan, karena hingga saat ini bisa dikatakan sudah mencapai seribuan. Sosok putra Indonesia menjadi ulama ada di Arab Saudi, pulang ke Indonesia, membuat organisasi besar di Indonesia, bahkan mendunia. Beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau adalah Pak Kiai.